di minggu berikutnya juga kita ngomongin konten. Gue juga sama Adrian lagi mau coba beberapa video-video yang lama gitu. Sama ini kalau kalian ini ya proposal gitu karena. Ya. Hai guys, ini tanggal 12 Maret. Jadi pagi-pagi Gina tiba-tiba bilang ke kita gitu. Dia bilang kalau dia nggak bisa siaran tanggal 18 dong, gara-gara dia nggak baca grup guys, dia nggak tahu informasi yang kita berikan dalam grup. Aku stres banget. Dan orang ini, manusia ini, maksa-maksa kita vaksin! Gua punya 3 kuota, buat lo yang mau vaksin hubungin. Udah gak usah. Vaksin di dalam pasar, jing! Hamin 3, nonton Prambors. Dan saya masih di kantor, guys. Tadi abis take sama Mas Danto, Mas Danang. Sekarang kita pulang. Hamin 2. Lagi setting guys. Hamin 2 gimana nih guys? Mantap guys. Coba lihat dong, ditunjukkan. Kasih lihat. Cereu. Bookingan semua boleh? Iya. Mari kita lihat. Wow. Kita CNN media apa gimana? Kumparan. Baik. Iya. It's getting real. Mereka sedang cobain motor. Di Prambors.fm.com. Hamin 1 sebelum 50 jam siaran. 50 tahun ini ada satu kado spesial ya. Jadi kayak kita preskon ini sangat. Gladi bersih. Gladi bersih. Jadi jalan di lorong. Jadi gimana nih? Hello. Swap dulu dong. Swap. Ini kan. Sedap. Swap ini calok-calok. Swap abis itu. Kalau calok yang lain boleh, Pak? Ya dong. Oke. Okay. Siap. Terus abis itu lurus, abis swap tuh orang nunggu dulu kan. Wow. Udah kayak hajatan guys. Wow. Natal kita tuh. Wow. Keren. Ini pasti sampai 51, 52, 53 tidak dicabut. Mungkin baru ke 100 ya. Prom night party. Wow, ada beginiannya tuh. Iya, iya, baik. Siap. Oh. Yoi. Wah, lu abis ngapain lah? Wih, palet tas punya temen gue nih. Yo, free flow. Mantap. Hey guys, just got home. Sekarang jam 1.15. Dan besok sudah harus sampai di Prambors lagi jam 5 pagi. Tapi gue habis bacain komen-komen di Instagramnya Prambors. Terus semua itu kayak kalau muda pada excited gitu loh untuk comeback-nya penyiar-penyiar legend yang di Prambors. So I am excited too. Dan tiba-tiba rasa capeknya tuh kayak hilang semuanya. Terus kayak deg-degannya itu kayak jadi apa ya, berubah jadi kayak kebahagiaan gitu loh guys. So looking forward banget untuk 4 jam ke depan. I'm gonna take a shower, sleep, mungkin gak bisa tidur, I don't know. Terus kayak gitu, let's go, let's start 50 jam siaran di Prambors. Semoga ini berhasil. Fighting! Good night! Good morning guys. 4:30, let's go. Practice day. Hello guys. Bye bye. Mas Mishi.
orang, Uta jadi ayam. Nah terjemahannya tuh bebas. Jadi Uta nggak boleh ngomong apapun kecuali ngeluarin suara ayam. Makanya lagi? Uta, nah terjemahinnya beda-beda. Terus kalau dia nggak suka sama terjemahannya, matanya cuma melotot. Baik sekali. Live ada ditutup terus habis itu. Jadi kita sampai siaran kita tuh ngungsi tuh malu ke sama 9 bulan. Ini salah satu lagu yang teringat banget, ini yang favorit gue untuk latihan katukat itu tadi ya. Kak, jangan dicoret-coret. Itu yang bener-bener Pak Darto nih, gue yang ini nih. Tuh. Tokai, Ruza. Drop. Parah. Pak, jangan main HP mulu. Pak. Den, apa anjing? Masuk gue suruh lagi. It's really fun guys, selama ini kan tuh terakhir kali siaran di Pramus itu tahun 2000. It's day 2. Sudah sampai di jam 5.15 guys. Wow, badan sudah mulai rentak semua. Wah, wow, mukanya segar-segar banget nih. Jam berapa ini? Wow, ada pakai masker guys. Hai. Wah. Keren kalian tuh. Gila, sampai udah dateng loh. Pagi-pagi. Yalah. Amazing. Selamat pagi Kak Kenny Rogers. Waduh. Ayam kali gue. Wow, sudah datang. Besar. Ini hari ini fashionnya apa nih? Fashionnya gaya 80s. Oh, baik. Baru pagi, datang lagi, aduh, punya kabak nih, lupa di print. Kanan, kiri, diputar. Diputar. Putar. Ya, emang dia, emang begitu, kenapa emang? Ya, ewek lu, cowok kayak begitu lu. Kamu mau kayak begitu, yang penting gua laku. Laku apaan lu? Bapak, jangan anti klimaks sudah. Akhirnya landing juga di kasur aku sendiri setelah 2 hari nginep di hotel. So ya, yeah, 50 jam siarannya udah selesai dan suara aku habis. Karena kecapean dan tadi malam habis after party, you know. You guys tau gak sih, gue bangun-bangun jam 6 pagi ada di ruang direktur gue.
gara-gara dibopong sama anak magang. Oh my god, malu-maluin banget. Gue kan harusnya punya martabat yang tinggi ya, tapi gue dibopong sama anak magang. Anyway, 50 jam siarannya sudah selesai dan aku happy banget. Se-happy itu, kayak happy melihat senior-senior aku akhirnya bisa kumpul lagi, reunian sama teman-temannya. Dan yang kedua, happy karena Kaula Muda ternyata responnya positif banget. Mereka bilang jadi nostalgia dan playlist-playlistnya emang the best sih, kayak back to 90s, tahun 2000-an gitu kan. So, kalau misalnya kalian bilang thank you ke aku terima, tapi I'm really nothing guys. Aku tuh hanya satu dari, aku 1/10 dari the whole event. Jadi hero-nya bukan aku, hero-nya adalah the whole team. So yeah, I hope you enjoy it. Dan untuk cerita lengkapnya lagi, kita dari persiapan segala macam, nanti aku bakal masukin di podcast bersama dengan bos aku dan teman-teman juga. Tapi semoga video ini, video behind the scene, teman-teman bisa melihat dari kita konsepin acaranya, meeting pertama sampai presscon dan persiapan H-3, H-2, H-1 dan sampai selesai. Yeah. Maaf di video ini gak terlalu bisa banyak videoin pas lagi siaran, karena bener-bener sesibuk itu guys. 2 hari gak tidur, by the way. Ya udah, gitu aja. Ditunggu ya podcastnya ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Happy birthday, Prambors. I love you. I love you.